Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, huwallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai video ini, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, kali ini saya akan membahas terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya. 1974 tentang perkawinan, fokus pada pasal 1 dan 2 saja dan dampak atau implikasinya terhadap beberapa persoalan tentang hukum keluarga. Baiklah, sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 atau 1974 tentang perkawinan itu sudah direvisi, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, walaupun yang direvisi hanya satu pasal terkait dengan batasan usia minimal untuk seorang perempuan dari yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki. Namun kita pada pembahasan kali ini atau dalam video ini tidak akan membahas tentang usia pernikahan, tetapi kita akan mengupas ya, lebih ke mengupas terkait dengan pasal 1 dan pasal 2 serta dampaknya terhadap konsep pernikahan beda agama, kemudian konsep poligami dan kawin kontrak. Itu nanti kita lihat dampaknya dari pengertian Undang-Undang Nomor 1, terutama di pasal 1 ya, di pasal 1 dan pasal 2. Yuk kita baca dulu dah. Di Undang-Undang Nomor 1 1974 di sini mendefinisikan tentang apa itu pernikahan. Dalam pasal 1 ini dijelaskan redaksinya seperti ini. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya rasa di sini sudah sangat jelas ya. Nanti kita ulik satu persatu kata-katanya, susunan redaksinya dan lain sebagainya. Kita lanjut di pasal kedua. Pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, kita coba ulik yuk. Pertama, di pengertiannya, karena pengertian itu yang nanti akan mendefinisikan apa itu perkawinan. Ya. Di sini, perkawinan ialah ikatan lahir batin. Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Oke ya, di sini sudah jelas. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Maka pada dasarnya prinsip yang dianut oleh Indonesia itu tidak mengakui adanya perkawinan sejenis atau yang biasa disebut sekarang dengan ada apa lesbian atau homoseksual seperti itu sebenarnya tidak diakui, tidak mengakui adanya pernikahan yang sejenis, wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Itu menurut undang-undang yang telah disebutkan, yaitu nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kita lanjutkan redaksinya. Jadi sudah jelas ya, perkawinan yang diakui di Indonesia atau yang bisa dilaksanakan di Indonesia karena aturannya sudah jelas, yaitu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Ini jelas. Kita lanjutkan redaksinya. Sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dalam kurung rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sini jelas sekali, di sini ada kata membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Ada kata kekal. Nah, kekal di sini dimaksudkan sudah memberikan dampak bahwa di Indonesia itu tidak mengakui adanya kawin kontrak. Kawin kontrak, semisal di akad disebutkan bahwa akan melangsungkan pernikahan berapa bulan, 3 bulan, 1 hari, 1 abad, atau ditentukanlah waktunya, itu tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Maka itu akan jadi pertentangan dan mungkin bisa juga dibatalkan pernikahannya. Nah, nikah kontrak atau dalam bahasa Arabnya juga bisa disebut nikah mut'ah. Ya, walaupun dalam Islam sendiri ada beberapa golongan kecil, yang berpendapat atau mempunyai argumentasi bahwa nikah mut'ah itu masih boleh. Namun untuk golongan ahli sunnah wal jamaah itu sepakat tidak boleh melakukan yang namanya nikah mut'ah itu, karena dari aswaja itu berprinsip pada nasih mansu ya, karena memang dulu pernah dibolehkan nikah mut'ah, namun ada hukum yang menghapus itu sehingga hukum yang awal tidak berlaku lagi, berlakulah hukum yang baru. Itulah nasih mansu. Nah, kita lanjutkan. Tadi juga ada kata membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Jadi tujuannya adalah bahagia. Bahagia ya. Di maka disitulah kenapa kemudian di Indonesia walaupun dianjurkan untuk tidak bercerai, tetapi juga ada fasilitas atau hak itu, hak untuk bercerai. Kenapa? Ketika tujuannya berkeluarga itu sudah tidak terpenuhi untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Artinya tujuannya ini sudah dilanggar. Dilanggar dengan terang-terangan, semisal adanya KDRT, adanya tidak melaksanakan kewajibannya dari salah satu pihak, makanya boleh mengajukan cerai. Itu karena sudah apa namanya tujuan dari pernikahan untuk membentuk kebahagiaan itu sengaja kemudian dihilangkan. Kita lanjut ya. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini sudah jelas bahwasanya konsep Indonesia adalah negara yang beragama. Walaupun bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah negara yang beragama. Artinya, untuk melangsungkan pernikahan di sini maka diperlukan adanya agama. Agama atau kepercayaan. Di situ ya. Jadi kalau ateis sulit juga untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia selama undang-undangnya masih seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kita lihat perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sini jelas, ini memberikan dampak yang cukup tegas dan jelas bahwasanya pernikahan beda agama di Indonesia itu tidak dapat dilaksanakan. Sekali lagi saya ulangi, dengan adanya pasal 2 ayat 1 ini, bunyinya seperti ini. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Maka ketika beda agama atau beda kepercayaan, kepercayaan dalam konteks agama ini ya, maka dia tidak bisa melangsungkan pernikahan di Indonesia. Kepercayaan di situ kayak semacam ya animisme, dinamisme kalau apa ya agama-agama orang dulu atau agama-agama yang berkembang di agama-agama tradisional lah. Kalau dinamisme sama animisme saya rasa sekarang sudah jarang sekali. Tapi kalau agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan yang dilakukan di adat setempat itu masih ada dan masih berkembang. Dikembali ke titik poinnya, bahwasannya di pasal kedua ayat 1 ini menjelaskan bahwa pernikahan beda agama atau beda kepercayaan itu tidak dapat dilangsungkan di Indonesia. Yang pasal kedua ya, pasal kedua ayat kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi memang harus dicatatkan. Inilah yang dimaksud pengertian pernikahan secara legal dan pernikahan siri. Jadi yang dimaksud pernikahan siri di Indonesia dalam konteks undang-undang
positif ya, hukum positif maksudnya dalam perspektif undang-undang itu adalah perjanjian yang dilakukan di bawah tangan. Memang sah secara agama, namun secara apa namanya, secara negara atau legalitas di negara itu tidak dapat diakui. Lalu bagaimana ketika ada pernikahan-pernikahan yang sudah terjadi, pernikahan beda agama, kemudian pernikahan sejenis, dan pernikahan yang sudah saya sebutkan tadi yang bertentangan dengan pengertian dari dua pasal ini. Semisal pernikahan sejenis atau pernikahan beda agama. Buktinya di Indonesia masih ada. Ya, betul, memang masih ada. Akan tetapi pelaksanaan pernikahannya tidak di Indonesia. Tidak dilaksanakan di Indonesia. Itu yang kebanyakan terjadi. Mereka biasanya pergi ke negara-negara yang mengakui atau yang melegalkan pernikahan-pernikahan sejenis atau pernikahan beda agama, kemudian mereka mendapatkan pencatatan di negara tersebut. Nah, catatan-catatan itulah yang kemudian dibawa ke Indonesia, dicatatkan di Indonesia. Jadi yang diakui itu adalah catatannya, catatan apa namanya, legalitas yang dilakukan di negara lain. Selama di Indonesia, pernikahan sejenis, pernikahan beda agama itu akan sulit dilaksanakan dan mungkin tidak bisa untuk bisa mendapatkan legalitas karena akan dicek dulu administrasinya dan sebagainya. Ya kecuali melakukan sesuatu hal yang tidak benar dalam artian semisal memasukkan data dan sebagainya. Oke ya, saya rasa sudah jelas. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait dengan bagaimana konsep pernikahan di Indonesia, yaitu tentang monogami atau poligami. Konsepnya seperti apa Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada sesuatu penjelasan yang salah dari saya, silahkan di komen di kolom komentar ya. Kita sharing karena saya juga bukan berarti tahu segala hal, hanya ingin berbagi walaupun sedikit. Semoga pengetahuan saya yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.